Doni Salmanan kini tengah diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri terkait kasus investasi bodong aplikasi Binary Option Quatex. Hampir mirip dengan kasus Indra Kents atau Indra Kesuma yang telah menjadi tersangka, Doni terancam hukuman 20 tahun penjara. Doni Salmanan datang didampingi tim kuasa hukum yang mengenakan kemeja biru lengan panjang serta celana hitam. Sebelum masuk ruangan pemeriksaan, Doni sempat menyapa awak media di lokasi. Doni Salmanan menyatakan dirinya siap mematuhi proses hukum yang berlaku atas laporan terhadapnya. Jadi, saya percayakan ke pihak kepolisian dan semua sudah diproses seadil-adilnya, kata Doni. Jauh sebelum Doni Salmanan dipanggil oleh polisi, dirinya membuat heboh dengan pemberian donasi senilai 1 miliaran rupiah kepada YouTuber Reza Arab. Selain itu, pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar juga diberi hadiah olehnya berupa amplop berwarna coklat. Bahkan hadiah amplop tersebut sampai membuat Lesti Kejora menjerit. Doni Salmanan yang sempat datang ke resepsi pernikahan Lesti dan Rizky Billar memberikan amplop coklat berukuran besar dan terlihat sangat tebal. Amplop tersebut diduga berisi segepok uang sebagai hadiah pernikahan dari Doni untuk Lesti dan Billar. Dugaan tersebut semakin kuat ketika Lesti sampai histeris setelah membuka amplop dan melihat isinya. "Kang Doni, pas salaman nitip amplop ini, nuhun pisan," ujar Rizky Billar. Lesti terlihat semakin senang ketika mengungkapkan bahwa amplop tersebut berisi uang dalam negeri. "Uang dalam negeri, Kang Doni, cinta dalam negeri," ujar Lesti. Billar dan Lesti merasa sangat berterima kasih dengan Doni, padahal keduanya baru saja kenal dengan pemuda tajir tersebut. Melihat kasus yang telah menjerat Indra Kents, statusnya kini telah menjadi tersangka. Asetnya ditelusuri karena terlibat tindak pidana pencucian uang. Jika Doni Salmanan terbukti bersalah dan terjerat TPPU, bukan tidak mungkin juga aset beserta aliran dananya akan ditelusuri. Netizen menilai pemberian Doni Salmanan kepada sejumlah artis papan atas seperti Lesti dan YouTuber Reza Arab pasti diusut oleh kepolisian jika terbukti bersalah.